Psikologi korban laka tunggal mobil Avanza Silver meninggal dunia. Abah korban ungkap sempat sholat maghrib bareng dan sesudah itu Muhammad Atala Nurendra pamit untuk pergi ngantar kawannya. Baca inilah suasana rumah duka Muhammad Atala Nurendra, salah sikok penumpang mobil Avanza Silver yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jabotokoro, New Holland. Korban Muhammad Atala yang mengalami luka di pelipis mata, mulut, dan hidung metu ke darah sehingga tidak sadar ke diri, sempat dilari ke rumah sakit Muhammadiyah Palembang karena tidak sadar ke diri. Namun sesudah beberapa jam dirawat, korban menghembuskan nafas terakhirnya dan langsung dibawa ke rumah duka yang berada di lorong asli, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kawan sekolah korban ngungkap ke kalau Atala ini merupakan wong yang baik dan galak bercanda. Sama kami galak main-main biasa teman-teman. Baik, korban galak. Ya galak kumpul-kumpul biasa, weh. Terakhir ketemu dengan korban ini kemarin itulah, Kak. Kemarin. Ya, jam berapa? Di sekolah tuh ada, Pi. Ada, ada ngomong-ngomong apa sebelumnya. Ninggal-ninggali pesan apa cak mano. Ngobrol atau ninggalkan candaan-candaan yang ya, adalah candaan galak ngelucu dah tuh memang gongnya. Sementara itu, abah korban mengungkap ke sebelum pamit metu untuk ngantar kawannya, Atala ini sempat sholat maghrib bersama dirinya. Ditambah ke Agung, anaknya ini bakal dikubur ke di TPU Talang Kunyit. Dia ngantar kawannya. Orang sholat habis, sholat bareng sama dia. Sempat jemaah. Nah, terus sebelum pergi aku ngomong kasih makan dulu. Terus dapat kabarnya jam dari satpam itu, dari satpam security. Iya, kan kapan kapan enggak? Ini habis asar. Habis asar di mana kan? Di Talang Kunyit. Heru Wahyudi, Pal TV.